Anjir woi, jangan sembarangan woi. Gua enggak apa-apa anjing, bentar. Syedara Lon Marshall Widianto memenuhi panggilan polisi terkait buntut pembelian konten dia OnlyFans. Komika asal Jakarta Utara itu hadir di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sekitar pukul 9.55 waktu Indonesia bagian Barat untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans. Marshall tidak berbicara sedikit pun kepada media, namun ia melontarkan kata-kata yang membuatnya bingung karena dikerubungi awak media. Sebelumnya, Maci Ahmad sebagai kuasa hukum dari Marshall mengatakan kliennya sudah siap menjalani pemeriksaan. Bahkan, ia memastikan bahwa Marshall akan menunjukkan sikap kooperatif. Marshall juga sudah siap secara fisik dan mental untuk menjalani pemeriksaan hari ini.